Diketahui sebuah barometer di mana luas penampang pipanya dibuat dua kali luas semula. Jika tekanan atmosfernya adalah 76 cm Hg, berapakah tinggi raksa di dalam pipa barometer tersebut? Nah, pipa barometer itu mempunyai tinggi raksa ya, di mana tinggi raksa tersebut digunakan untuk menghitung tekanan udara. Ya. Nah, tekanan udara itu dalam barometer menggunakan prinsip tekanan hidrostatis, ya, di mana P itu sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa tekanan hidrostatis itu dia sebanding dengan H. Nah, berarti nggak ada hubungannya dengan luas penampang. Maka, kalau yang ditanyakan adalah tinggi raksa, maka nanti tinggi raksanya akan sebanding dengan tekanan. Nah, tadi kan diketahui tekanannya berapa? 1 atm, ya, 1 atmosfer. Berarti otomatis nanti tingginya sama dengan 76 cm. Nah, ya. Jadi, ketemu bahwa tinggi air raksa dalam pipa barometer adalah 76 cm. Nah,